يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Apakah boleh dua imam dalam satu rumah? Misalnya saya sholat sendiri tanpa makmum, kemudian keluarga lain sholat di rumah ini. Belum saya selesai sholat fardunya kiri. Maksudnya dua jemaah sekaligus. Saya ada suami ya sholat di kamar lain misalnya di tempat lain. Ya sebagian orang yang sholat juga. Ya, kalau dari sudut keabsahan sholat, sah saja sholat. Tidak ada masalah. Dan dalam satu rumah ada ayah ibu, kemudian dia punya anak, anaknya juga sudah berkeluarga. Dia sholat masing-masing, misalnya di wilayahnya masing-masing, maka itu boleh saja. Misalnya mereka di dalam satu rumah dan tidak ada hal yang berbahaya untuk bersama, sholat bersama itu lebih bagus untuk mereka semuanya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Wallahu ta'ala alam.